Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SportMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGovUC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Assalamualaikum. Saya Aidil Aziz, penggiat industri hiburan tanah air. Disebabkan pandemik, punca pencarian kami terjejas. Tapi syukur kerana kita semua akan menerima vaksin tidak lama lagi. Saya sendiri akan mendaftar dengan awal untuk vaksinasi. Saya syorkan anda semua pun begitu. Vaksin melindungi kita. Ini fakta, bukan auta. Vaksin ini pun disyorkan oleh pakar-pakar dan ahli agama kita. Vaksin untuk melindungi kita dan masyarakat. Lindung diri, lindung semua.